Maka dari itu kalau engkau punya ketukan Roh Kudus dalam hatimu, engkau cepat berdoa, memuji Dia, menyembah Dia, minta hikmat dari Dia untuk mengetahui apa yang harus didoakan. Nanti saudara berdoa dengan sendirinya, tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi saudara sudah berdoa. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Rum 8, Dia mengatakan Roh akan berdoa, membantu saudara berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah akan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebahagiaan bagi orang yang mengasihi Dia. Firman Tuhan indah luar biasa. Dan ada kasih mesra. Loh. Di dalam Yesus ada kasih mesra. Ini kerap kali ditinggalkan oleh anak-anak Tuhan. Kerap kali anak-anak Tuhan apa? Sudah terlanjur kesengsem. Cintanya sama Tuhan kadang-kadang keliwatan. Tuhan tidak suka, saudara. Cinta yang buta itu Tuhan tidak suka. Cinta Yesus adalah cinta yang murni, tidak buta. Kita kerap kali kalau sudah cinta pertama baik Tuhan, waduh, ibu-ibu turut kor, wah sudah aktif kor terus sampai rumah tangganya ditinggalkan. Belum masak, waduh miso kor sampai di rumah wajar kor terus sampai bapaknya tanya, "Loh, kowe belum masak?" "Wah, lupa." Saking kesengsem bek kur. Urung iso isini-sini nanti kalau kur gak isa. Jadi di rumah belajar terus. Loh, itu namanya ndak bijaksana. Anake keleleran, nanti bojone teko. Iku ya hasilnya. Hasilnya lu mau gereja yo. Hasilnya gitu yo. Ya, akhirnya berantakan, saudara. Ada kasih mesra. Di mana kasih daripada kita ini Yesus Kristus mengalir dalam rumah tangga sehingga rumah tangga menjadi bahagia di antara suami istri dan anak-anak ini loh. Tapi kerap kali kita apa? Tidak mesra-mesraan lagi. Enggak usah wis tuwa mesra-mesraan. Di sini-sini didelok cucuke. Loh. Enggak kurang, saudara. Engkong-engkong itu loh, kecantol. Cucu-cucu, tapi cucu orang lain loh. Saudara sudah pernah dengar emak kecantol cucu? Hah? Emak-emak loh, kecantol cucu orang tua, oh, cucu orang lain, cucu laki-laki. Habis dia umurnya sudah 60 lebih, jatuh cinta sama orang umur 25, bayangin. Loh, di Amerika banyak, di Indonesia ada? Ada. Sudah ngalir sekarang. Jadi jangan lihat saja kong-kong jatuh cinta. Mak-mak zaman sekarang bisa jatuh cinta, jangan enak-enak kowe. Sebab ada apa? Ada roh setan, roh frisek. Roh itu yang akan mendorong engkau menjadi muda lagi. Jadi jangan enak-enak. Tetapi di dalam Yesus Kristus ada kasih mesra yang murni. Itu yang harus dikembangkan. Di mana kita melakukan yang menjadi hak kita. Tetapi hal itu harus diasah kembali. Karena kerap kali kita sudah tergantung kepada tradisi. Kita harus tinggalkan. Hidup di dalam Yesus adalah satu ciptaan yang baru. Engkau sudah menjadi anak-anak Yesus yang baru, bukan yang lama lagi. Ayat selanjutnya mengatakan, karena itu ayat yang kelima dikatakan belas kasihan. Orang anak-anak Tuhan harus diikuti dengan belas kasihan, mengerti penderitaan anak-anak Tuhan yang lain, yang dalam kesulitan, yang dalam kepicikan, yang dalam kekurangan, itu harus merupakan buah daripada adanya Roh Kudus di dalam diri kita. Kalau belum berbuah, hati-hati. Waktunya sudah sangat singkat, saudara.
Tuhan Yesus sudah berbicara di mana-mana kepada hamba-hambanya. Dia mengatakan apa? Peringatkan kepada anak-anakku, waktunya sudah sangat singkat. Kita akan segera menghadap kursi pengadilan. Jangan enak-enak. Banyak sekali orang yang mengatakan masih muda, masih cukup panjang. Saya waktu di Jakarta, seorang pemuda umur 20 tahun baru kawin. Istrinya datang kepada saya mengatakan gini, "Om, tolong doakan." "Kenapa?" "Suami saya sudah tidak ada harapan." "Kenapa?" "Setiap 10 hari sudah harus cuci darah. Ginjalnya sudah tidak bekerja. Sekarang livernya sudah kena juga." Bayangin saudara, 10 hari sekali cuci darah. Dia bertobat. Tapi saya waktu berdoa, istrinya, Tuhan mengatakan, istrinya lebih takut kepada orang tuanya daripada kepadaku. Wah, kaget saya. "Loh, kenapa kamu takut sama ibumu lebih daripada Tuhan?" "Ya Om, mama saya itu bilang, kalau kamu mau kenal Yesus, maka aku tidak bayari suamimu cuci darah." "Waduh," saya bilang, "wah, Yesus berkata, kalau engkau mengasihi mereka lebih daripada aku, engkau tidak layak menjadi muridku." Coba renungkan, 10 hari sekali cuci darah, suamimu bisa bangun dari tempat tidur enggak? Enggak bisa. Lah lalu jadi apa? Jadi boneka. "Lah kamu punya suami boneka gitu, lalu angsal dibayari terus tuh mau?" Saya bilang, "Diem." "Ya enggak mau." "Lah kok takut? Lebih baik mati toh daripada miara boneka hidup." "Loh betul enggak? Kalau saya orangnya terus terang blak-blakan. Kawin barusan sebentar punya suami cuma jadi boneka. 10 hari ke rumah sakit cuci darah balik lagi jadi boneka. Mau apa?" Saya bilang, "Hanya moroti duite ibune tok dinyalirke ngono dokter-dokter ngono rumah sakit." Saya bilang, "Itu loh, kalau engkau tidak hidup di dalam Yesus. Di dalam Yesus segala perkara kita dapat lakukan. Tetapi di luar Yesus engkau akan mengalami celaka. Tidak ada kepuasan, tidak ada damai. Engkau berbuat apapun dikejar dosa." Dan ingat, umur kita tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu besok kita dipanggil Tuhan? Tapi ingat, waktunya sudah sangat singkat. Saya akan saksikan di sini sekali lagi. Saya barusan di rumah sakit Darmo, barusan minggu yang lalu. Minggu yang lalu. Barusan hari Rabu yang lalu. Saya sebelum menghadiri di Bon Cafe Persekutuan, saya diminta mampir ke rumah sakit. Saya berdoa di situ. Saya tumpangkan tangan, hanya mengalir ini loh, jentik etok. Kuasa Tuhan mengalir, hanya di jentik. Saya langsung tanya, "Tuhan, kenapa cuma di sini?" Tuhan mengatakan, "Tinggal 1/5." "Hah? Jadi ini membawa panggil Tuhan? Waktunya sudah habis." Bayangin saudara. Ibu baru umur 51 tahun. Saya katakan sama anaknya, "Kamu sudah siap ibumu pulang." "Kenapa Om?" "Tinggal 1/5 hidupnya." "Ya, kasih tahu ayahmu, saudara-saudara." Lalu waktu kita bicara, ibu itu kelihatannya tidur. Tapi pada waktu kita doakan, roh berbicara, dia mendengar. Dia dapat kamu ajak bicara. Saya langsung ajak bicara. "Ibu,
Sekarang engkau harus tinggalkan semua-semuanya. Ucapkan syukur dan katakan, Tuhan Yesus, aku mengucap syukur, aku sudah kenal engkau dan aku mau pulang Tuhan. Saya mau lihat rumahku di Firdaus. Dulu dia main jimat-jimat ke Gunung Kawi segala. Lepaskan semua. Sebab hal itu menyebabkan kamu menderita. Dia bilang, manggut-manggut. Mau pulang? Mau. Lalu kita berdoa. Setelah berdoa dia bilang apa? Cuma hanya bisa ngomong, yuk. Gitu. Saya bilang, hah? Yuk, yuk kemana? Ke surga. Manggut lagi, amin. Pulang, habis ini kamu mengucap syukur. Sebentar pulang. 12 jam kemudian pulang. Waktu kita sangat singkat. Tidak ada yang tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Tetapi kalau engkau sudah siap, engkau akan lihat. Di sini kau bahagia, di sana engkau akan berbahagia. Dia pulang dengan senyuman. Karena apa? Karena dia sudah melihat Firdaus, di mana Allah menyediakan kita. Saya berani katakan gini karena saya sudah melihat Firdaus itu apa. Maka dari itu saya saksikan, jangan takut menjadi anak Tuhan, bagianmu Firdaus yang luar biasa. Allah di sini dia berkata kepada kita sekalian dalam ayat 8, dalam segala keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Kita harus belajar seperti Tuhan Yesus. Yesus itu Allah sendiri, dia turun ke dalam dunia. Dia tidak memperhitungkan sebagai Allah yang kuasa. Dia dihina, dia diejek, dia diludahi, dia ditelanjangi, digantung di atas kayu salib. Karena apa? Dia mengosongkan dirinya. Dia mengosongkan dirinya untuk apa? Untuk taat kepada rencana dan kehendak Allah. Kalau saudara dan saya taat di dalam rencana daripada Tuhan Yesus, Allah yang menetapkan langkah-langkahmu, maka engkau akan menuju kepada kesempurnaan. Kau akan diangkat tinggi-tinggi. Semua orang-orang fasik akan menjilat engkau. Ini janji daripada Tuhan. Kemuliaan Yesus akan nampak di dalam diri kita. Dan kebahagiaan Yesus pun menjadi bagian kita. Karena Tuhan mengatakan, kalau engkau percaya kepadaku, minta apa saja yang kamu kehendaki, aku berikan. Tetapi harus kamu belajar mentransfer sifat dan perangai Yesus ke dalam dirimu. Dan itu harus dipraktekkan supaya menjadi lapisan luar, supaya menjadi lapisan dalam. Karena yang dalam menjadi mati, semuanya diliputi oleh sifat dan perangai Yesus. Maka engkau akan ditinggikan oleh Allah tinggi-tinggi, menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Inilah firman Tuhan, saudara-saudara, yang mengajar kepada kita bahwa bagaimana dosamu merah seperti kemerisi sekalipun, jangan khawatir. Yesus datang untuk mencari orang berdosa. Yesus datang untuk mencari orang yang jahat. Yesus datang untuk memperbaiki yang rusak dan bobrok. Yesus tidak cari orang yang merasa benar. Tapi Yesus mau mencari orang yang kurang, orang yang sadar. Yang penting saudara katakan, Tuhan, aku mau hidupku menerima engkau. Transferkan rohmu ke dalamku, maka aku akan menjadi sama dengan engkau. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Engkau tahu keadaan anak-anak-Mu satu demi satu, Tuhan. Tidak ada orang yang benar di hadapan hadirat-Mu. Tidak ada orang yang baik di hadapan-Mu.
Tetapi hambamu percaya seperti yang dinyanyikan oleh paduan suara tadi, Tuhan. Ingatkan aku, karena aku manusia yang kerap kali lupa. Aku manusia yang kerap kali lemah, tapi aku mau kembali. Aku mau menerima sifat watak dan perangai Yesus, sehingga aku dapat menjadi murid Yesus. Aku dapat memancarkan kasih Yesus. Aku dapat memancarkan apa yang Yesus punya, sehingga orang boleh melihat perubahan-perubahan dalam hidup kami. Tuhan, hamba mengucap syukur kepadamu kalau engkau sudah pilih hambamu ini untuk menjadi alatmu, padahal hambamu sebetulnya orang yang tidak dapat dibenarkan, orang yang sungguh-sungguh terbuang, tapi engkau pilih. Tapi pada saat ini hambamu mengaku di hadapan hadiratmu bahwa hanya karena kekuatan dan anugerah daripadamu, Tuhan, hambamu sanggup. Hamba minta pada saat ini engkau karuniakan kepada anak-anakmu yang di sini untuk sanggup melakukan kehendakmu. Berikan karuniakan kekuatan, karuniakan hikmat, karuniakan marifat, karuniakan kuasa seperti yang kau janjikan, Tuhan, untuk mereka mendapatkan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hanya engkau, hanya engkau. Kalau engkau mau jamah hati-hati ini, kalau engkau mau, Tuhan, mereka membuka pintu hatinya menerima engkau, engkau jamah, engkau berikan kuasa untuk dapat menikmatinya, Tuhan. Karena hanya engkau yang sanggup untuk mengubahkan segala perkara. Tidak peduli anak-anak, tidak peduli orang tua, tidak peduli pemuda dan tidak peduli pemudi. Siapa yang mau membuka hatinya, maka Yesus mau beri pada hari ini juga kepadamu. Seperti yang dia beri kepadaku, dia akan beri kepadamu. Mari saudara kita berdiri di tempat, yang membuka pintu berdiri di tempat. Hanya berdiri saja. Katakan bahwa engkau mau buka pintu untuk menerima dia, untuk dibaharui, untuk diberi kekuatan, untuk dapat menerima transfer sifat-sifat daripada Yesus Kristus itu. Maka engkau akan menerimanya, Tuhan. Kau lihat anak-anakmu, engkau lihat anak-anakmu yang berdiri ini, engkau lihat bahwa mereka setia menerima transfer daripada rohmu ini, Tuhan. Hambamu mohon pada saat ini engkau turun karuniakan kepada mereka pribadi demi pribadi. Baik anak-anak, baik orang tua, baik orang muda, semuanya, Tuhan, hambamu mohon kuasa wibawamu yang akan mentransfer mereka. Oh Yesus, berdoalah saudara, katakan, aku mau, Tuhan. Tuhan tidak menuntut engkau apa-apa, hanya menuntut engkau mau akui dirimu, kelemahanmu di hadapan dia. Dia hanya menuntut engkau mau, karena firman Tuhan berkata, siapa yang mengetuk pintu akan dibukakan, siapa yang minta ia akan mendapatkan. Dan engkau akan mengalami kebahagiaan di dalam dunia ini sampai ke surga. Oh Yesus, engkaulah Allahku yang ajaib. Oh Yesus, engkaulah Allahku yang heran. Oh Yesus, engkaulah Allahku yang maha kuasa. Engkaulah Allahku yang hidup. Hambamu mengucap syukur, hamba boleh mengalami segala perkara dengan engkau. Tapi saat ini hambamu minta engkau berikan kepada anak-anakmu mengalaminya, Tuhan. Supaya mereka dapat mengerti bahwa engkau hidup. Supaya mereka mengerti bahwa engkau ada.
dan Engkau nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, hamba serahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Hamba tahu hamba tidak dapat berbuat apa-apa, tapi hamba percaya Engkau alirkan, alirkan, alirkan kuasa wibawa yang mau menerima Engkau ini, Tuhan. Oh Yesus, sehingga mereka jangan pulang dengan tetap kosong, tetapi ada kuasa dari dalam hatinya untuk melepaskan segala ikatan, untuk melepaskan segala yang menjadi pemberontakan hatinya, untuk melepaskan segala daya tarik kuasa gelap, untuk melepaskan segala yang Tuhan tidak berkenan. Oh Yesus, syakarata syakata kuriata syakataka. Yesus, Engkaulah Allahku yang heran, Engkaulah Allahku yang ajaib, Engkaulah Allahku yang maha kuasa. Oh Yesus, syakarata syakata kuriata syakataka rata syakata si. Oye kiriata syakata kuriata syakata kuriata sa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan akan jamahan-Mu. Terima kasih akan lawatan-Mu. Terima kasih akan pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan akan segala anugerah-Mu. Terima kasih karena Engkau mau mati bagi kami Tuhan. Engkau sudah menanggung dosa bagi kami, dan Engkau sudah pakukan di atas kayu salib, dan Engkau sudah sediakan rumah di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allahku yang heran, Engkau Allahku yang pengampun, Engkau Allahku yang mengasihi, Engkau melupakan segala dosa dan kesalahanku, dan Engkau mau merangkul aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau berikan kekuatan untuk menjadi pemenang. Engkau berikan Tuhan dengan kekuasaan yang daripada-Mu. Firman-Mu sudah berjanji di dalam Yesaya 30 ayat 15. Dengan berduduk diam Engkau akan menjadi kuat, dan percaya Engkau mendapatkan keselamatan-Mu. Oh Yesus, Engkau yang berperang ganti kami. Engkau menangkan mereka-mereka yang belum bangun kembali. Kami percaya bahwa mereka hanya jatuh bukan menggeletak, tetapi akan segera berdiri dan kembali lagi. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur akan anugerah daripada-Mu. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa kita akan menyertai kita. Terima kasih Allahku. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semua perkara ini. Haleluya. Amin.